Halo sobat pecinta herbal semua, ketemu lagi dengan saya Christina di channel Essential Oil Rosevara. Ada berbagai macam jeruk yang kita kenal di kehidupan kita. Ada jeruk mandarin, jeruk nipis, jeruk yuzu, dan masih banyak lagi. Tapi kalau jeruk purut, sudah pada tahu belum bagaimana dan apa aja manfaatnya untuk manusia, terutama untuk kecantikan dan kegantengan kalian? Simak yuk info berikut ini. Jeruk purut atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama kaffir lime atau makrut lime memiliki nama ilmiah Citrus hystrix yang memiliki arti sebagai jeruk landak karena duri-durinya yang ada pada batangnya. Buah ini merupakan tanaman asli dari Asia Tenggara, terutama Indonesia. Buahnya sering digunakan sebagai pelengkap masakan karena sari buahnya yang masam bisa dijadikan penetral amis daging atau ikan untuk mencegah rasa mual. Buah ini memiliki khasiat yang hampir sama dengan jeruk nipis. Bedanya, jeruk purut memiliki kulit yang lebih tebal, bertekstur, dan mengerut. Nah, kalau minyaknya sering juga digunakan sebagai parfum yang diperoleh dari bagian daun dan kulit buahnya sebagai komponen utama. Mengandung citronellal yang berfungsi sebagai komponen utama minyak jeruk purut. Untuk antibakteri juga ada limonen yang bekerja sebagai antiinflamasi. Nah, beberapa manfaat minyak jeruk purut untuk kecantikan kulit adalah sebagai anti jerawat. Karena tinggi kandungan limonen, minyak ini cocok juga untuk membantu mengatasi jerawat yang membandel, mempercepat penyembuhan luka. Sifat antiinflamasi dari minyak ini juga membantu untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Minyak ini membantu membangun kulit, membangun kembali jaringan yang rusak akibat luka, dan juga membantu mencegah kerusakan kulit. Bisa menjadi toner. Dengan mencampurkan beberapa tetes minyak jeruk purut dengan air, kamu bisa memanfaatkannya jadi toner pembersih karena juga memiliki kandungan astringen. Melindungi kulit. Setiap harinya, kulit wajah dan tubuh terpapar radikal bebas, entah itu dari kosmetik atau polusi, asap rokok atau sinar UV matahari yang membuat wajah jadi kotor dan rusak. Nah, minyak jeruk purut memiliki kemampuan untuk melindungi kulit karena tinggi kandungan vitamin C yang ada di dalamnya. Dianjurkan untuk selalu mencampurkan minyak jeruk purut dengan minyak pembawa seperti minyak kelapa agar terhindar dari iritasi terutama bagi yang kulitnya sensitif. Selain itu juga jangan menggunakan minyak ini saat terkena paparan matahari secara langsung agar tidak membakar kulit. Oke, itu tadi informasi yang bisa aku share. Jangan lupa cek sosial media Essential Oil Rosevara untuk informasi lainnya. Thank you dan nonton. Bye-bye.